تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا mempersiapkan menu di depan kita ini. Mereka adalah guru karantina dan juga chaperone atau LO atau pendamping. Ada bahkan data mereka yang sudah bersama dengan kita dari 2013 sejak Alfit Indonesia ada. Ada Ustaz Umar sini. Ustaz Umar ini pembina Hafiz Indonesia sejak tahun 2013 sampai sekarang. Alhamdulillah.
guru dan ustaz pendiri Majelis Nandung Al-Quran Indonesia. Terima kasih Ustaz Umar. Apa yang membuat Ustaz Umar bisa bertahan setia dan loyal bersama dengan Hafiz Indonesia? Alhamdulillah, sejak teman-teman RCTI itu menggagas program Hafiz Indonesia, yang pertama yang dihubungi adalah saya. Jadi karena memang itu basicnya saya, maka ini adalah program yang satu frekuensi di hati saya. Maka saya di Hafiz Indonesia itu betah, mau acara apapun kalau sudah habis, habis aja. Jadi teringat perjuangan jatuh bangunnya kita dari tahun, dan setiap tahun mesti ada cerita aja. Dan kita rindukan, betul. Jadi kita ada mau tekan-tekan setinggi perasaan itu kayak apa? Maksudnya seperti kita bisa berumroh, haji, ada pengalaman spiritual tersendiri. Begitupun yang habis itu, ya habis begitu, macam-macam karakter, ya. Apalagi dari pertama sampai yang sekarang ini. Pokoknya, jangankan setiap semua episode ya, atau semua season ya. Dari setiap season itu karakter peserta, adik-adik peserta itu luar biasa, macam-macam dan sangat menguras pikiran kami semuanya untuk bagaimana membuat anak ini senantiasa semangat. Betul sekali, dan tidak hanya para peserta yang mendapatkan ilmu, kami pun mendapatkan ilmu banyak dari pelajaran dari para peserta dan orang tua juga. Selain Ustaz Umar, ada juga Ustaz Muslim. Ustaz Muslim ini adalah ayah anda dari Hilya, juara pertama Hafiz Indonesia 2013 dan juga pemilik rumah Tafsir Quran. Akhirnya anak tercinta menjadi juara satu di 2013, akhirnya mendedikasikan diri bersama dengan mamanya Julia untuk mendampingi para peserta dari tahun ke tahun sampai tahun ini. Ya, Muslim dulu waktu pertama itu beliau itu kan masih mendampingi peserta, belum sebagai pendidikan itu. Saya perhatikan juga karakter beliau yang kawat dulu. Lalu ada di tribun itu dengan apa, dengan ketawaduannya itu ya. Sudah saya perhatikan dari situ, ini benar-benar Ustaz. Ya, dan akhirnya mendedikasikan diri juga untuk mendampingi adik-adik Hilya dari tahun ke tahun ya. Oke, Ustaz Umar dan Ustaz Muslim adalah guru karantina dari tahun ke tahun. Terima kasih. Kemudian di sini juga ada para pendamping. Para pendamping pun bukan sembarangan orang. Alhamdulillah mereka pun Hafiz dan Hafizah. Di sini ada Kak Umar. Kak Umar ini adalah mahasiswa jurusan Ekonomi Islam di Jakarta dan beliau Hafiz 30 juz Al-Qur'an. Ustaz Umar dan Kak Umar. Oke, kami membiasakan diri menyebut kakak ya, satu dan lain terpusat untuk Pak gurunya. Kemudian di sini ada Iis. Kak Iis ini adalah model make up-nya Akila Pengarin ya. Kak Iis ini mahasiswa di Bandung, jurusan pendidikan bahasa Arab. Amin. Kemudian di sini juga ada Kak Rifa. Kak Rifa ini mahasiswa universitas di Bandung. Di mana Kak Rifa? Di Bandung ya. Ini Hafizoh 30 juz Al-Quran. Pendampingnya saja Hafizoh. Luar biasa. Dan juga ini Kak Farihan. Kak Farihan pernah membantu kita juga memberikan, menjadi pemberi soal kepada para peserta. Kak Farihan ini pernah kuliah di Mesir dan juga Hafiz 30 juz Al-Quran. Masya Allah, tepuk tangan untuk orang-orang yang luar biasa ini, para guru karantina dan juga para pendamping peserta. Semangat enggak? Adik-adik di belakang lihat gini. Wah, biasanya kita disemangatin, ini mereka deg-degan banget. Coba deh, tepuk semangat dua. Semangat, 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 Allah. Dan kerasa ya, kita kerja keras kurang lebih satu bulan lebih dari mulai datang para peserta karantina.
tiap malam mendampingi, pagi-pagi sudah mendampingi, sepanjang acara di belakang panggung juga, pulang sampai harus semuanya selamat. Apalagi di pandemi seperti ini kita saling menjaga, apalagi para peserta dan orang tua, supaya pulang nanti ke kampung halaman dalam kondisi sehat walafiat seperti mereka pergi menuju ke ibu kota ini. Terima kasih, alhamdulillah. Katanya ada itu ya, ada yang salawat tentang Ramadan. Boleh? Coba, kita mau ada yang terakhir. Ya Allah, akhbirka, tasyahtuka, walqalbu sama. Sekali lagi mewakili para orang tua, para peserta, juri, semua kru, dan saya khususnya juga mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya sama ini. Mudah-mudahan program ini dirindukan seperti halnya kita merindukan bulan Ramadan. Kalau kata orang, Ramadan teringat dengan Hafidz Indonesia. Mudah-mudahan begitu pun kita yang ada di dalamnya selalu rindu, selalu menyambungkan tali silaturahim, selalu semangat mendampingi anak-anak para penghafal Quran. Mudah-mudahan juga nanti bisa berkumpul lagi di surga. Terima kasih, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk para pengajar dan juga para pendamping peserta kita. Silakan ucapkan salam, silakan kembali ke belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.